Iya, habis ALS Nopin 094 ya. Masuk pool ALS Yogyakarta. Kebetulan tadi ya, ini karena baru masuk ya, semoga besok bisa jumpa, karena juga bawa anak-anak. Halo. Walaupun sore, balik lagi ke pool. Pak Ketua tidur kayaknya. Agung. Pak Asmar masih di sini. Iya, ini tadi balik lagi, saya pengen ke sini. Ini kan bawa rombongan sepak bola. Iya, sepak bola dari apa? SSBY anak Tebing Tinggi Sumatera Utara gitu. Iya, Pak Asmar mau pulang? Udah itu tadi udah diantar tadi ke hotel yang itu ya. Oh, nah, ini ntar besok yang umur 15 tahun besok jam ya? 7. TW dari sini jemput ke hotel 094 nih ya. Bagus mobilnya, mantap. Seperti anu ya, 388 ya. Iya. Mantul. Ada sopirnya tuh. Oh. Ini sopirnya ini. Hey, apa yang bawa juga nih bang? Wah, oke. Ntar dulu bang. Ini ya teman-teman ya. Wah, sampai tanggal 1 Februari. SSB anak Tebing Tinggi Sumatera Utara. Ini mungkin ada yang kenal nih teman-teman dengan yang ada di foto ini. Ini ya, tak video ya. Berarti semingguan ya. Keren ya. 094. Kok bukan Pak Parinduri ya yang kemarin kesini ya harusnya ya. Medan Padang ini. Bang Asmar mau pulang? Hati-hati ya. Iya, iya. Pulang ke Kartosuro ya Bang Asmar ya. Yuk, mari. Berapa lama ini bang berarti bang? Main bola. Main bola? Iya. Enggak, berapa lama ini berarti? Satu minggu? Tiga hari. Terus ini rombongan nginap di hotel mana? Wisma juga, di Wisma. Abang bawa ini, driver. Driver 1, 2 Cincu berarti. Wah. Ini dengan bang siapa? Hah? Abang siapa namanya? Hah. Bang Sawal. Oke. Mirip cincunya 220, namanya Sawal juga. Kemarin Pak Haji siapa? Yang Padang itu namanya? Nah, kemarin kesini. Iya, anaknya kan lulus kuliah. Kemarin wisuda di sini. Iya, itu kemarin kesini pulang bareng 220 pas tripnya terakhir yang cooler itu. Ikut pulang Bang Mohan sama Pak Parinduri sekarang trip Padang juga kan. Ada orang siapa namanya? Tapi abang dulu pemain sini juga di sini. Oh, di trip Jogja juga.
Terus balik ke Medan tanggal? Selasa. Selasa berarti tanggal 20, tanggal 30 ya berarti ya. Oke lah bang. Ini baru jumpa ini, padahal setiap sore kesini pagi udah hilang. Iya. Mantep ya ini ya karo serinya ya. Adi Putro. Adi Putro ini. Oke. Assalamualaikum. Wah ini pada nyantai-nyantai ini. Iya. Nyantai mas. Wah ini non toilet tuh ini. Hah? Non toilet tuh ini bang. Iya. Walah kirain non toilet. Medan Padang. Ini rombongannya berapa orang bang? Ada 50 orang. 50 ya. Tapi anak-anak itu tadi. Iya. Wah, ini ya asik ini dalamnya interiornya ini ya. Ya bis baru namanya. Lumayan lah. Apa? Lumayan. Lumayan bukan lumayan lagi nih. Apa, Bang? Enggak. Oh. Baru bangun kayaknya dia. Iya, ini kaget nih. Kemarin Pak Mohan dari sini. Pak Mohan? Iya. 118. Betul. Tapi sama istri. Oh, sama istri. Iya. Jadi apa anaknya wisuda? Sudah. Oh, tapi kan kemarin sama bisnya juga ke sini 3 bulan yang lewat paling. Gantikan nopin berapa ya itu ya, Bang Mohan itu ya. Tapi kalau terakhir kemarin pas wisuda itu. Banget. Celu, celele. Mohan kita. Hah? Celele. Pecelele sebelah utara itu sana sebelah tuh. Sebelah utara ya. Iya. Jalan masuk gang itu. Gang itu ya. Iya. Udah tuh kemarin? Iya, udah. Kalau Pak Parinduri sering jumpa juga? Sering. Padang juga itu ya. Ya wes lah ya, yang penting saya sudah lunas memvideokan bis ALS Nopin 094 yang kemarin, dari kemarin penonton subscriber mana videonya untuk 094 kok tidak video divideokan. Sore hari ini kebetulan tadi juga selesainya lebih cepat ya saya ya urusannya ya. Jadi saya bisa hadir walaupun tapi pas datangnya tadi kan saya bisa memvideokan. Jadi ini saya balik lagi sore hari ya. Masih sama istri dan anak-anak. Yang penting sudah lunas saya videokan. Doa terbaik untuk semuanya ya. Saya juga harus pulang. Semoga besok pagi bisa jumpa lagi di Pool ALS Yogyakarta. Pak Ketua Modum, Pak Ketua ya. Interiornya keren ya. Kirain ada toiletnya, ternyata nggak ada toiletnya ya. Dan nih teman-teman. Hanya gambar Pulau Sumatera. Ini memang gini ya kalau yang Trip Padang ya? Atau ini memang dicopot? Atau gimana ya ini ya? Oke ya teman-teman ya. Terbaik untuk semuanya ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.
Bang Samal, saya pamit dulu ya. Ya, ya. Besok pagi tak kesini lagi. Ya, ya. Besok keluar jam berapa? Jam 7. Waduh, pagi terus ya. Kok enggak jam 8, jam 9 gitu loh. Wes lah, saya terlalu ya. Di mana? Oh, lama anu. Pacar. Oh ya, iya, beli pacar ya. Besok bisa jumpa pacaran. Makasih ya Bang Samal ya. Modong. Wah, Pak Ketua itu Bang Modong. Yuk, saya terlalu. Makasih. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.